Halo sobat RC Kece Indonesia, balik lagi di channel kita RC Kece Indonesia. Lebay ya, lebay, semakin lebay ya channel yang ini ya. Oke, pada video kali ini saya akan kasih tutorial bagi ini adalah lanjutan dari cara nge-shoot RC car. Ya, nanti akan saya kasih deskripsinya ya, yang part pertamanya. Jadi ini adalah lanjutannya part kedua. Part kedua ini saya akan kasih tahu tutorial buat kamera kalian yang nggak punya stabilizer atau alat stabilizer yang apa ya, gimbal itu ya. Jadi nggak perlu pakai itu, guys. Dengan aplikasi ini sebenarnya aplikasinya udah ada sih sebenarnya di handphone kalian, cuman kalian nggak pernah ngotak-ngatik tuh aplikasinya. Jadi saya akan bocorkan rahasianya di video ini, guys. Oke, tapi sebelum itu tapi sebelum kita lanjutkan video ini, tolong subscribe, komen, dan like video ini sebanyak-banyaknya. Oke, karena dari dukungan kalian, saya akan lebih semangat bikin tutorial dan video-video kece lainnya. Salah-salah saya. Oke, langsung aja guys, kita lanjut videonya. Check it out. Bam! Nah guys, sebenarnya sangat mudah banget guys untuk menstabilkan gambar kalian guys. Sebenarnya aplikasi ini sudah ada di handphone kalian guys, yaitu Google Photo. Kalau nggak ada Google Photo, kalian cari di Play Store ya guys, Google Photo. Tapi Google Photo ini sebenarnya sudah ada di YouTube di HP kalian guys, karena Google Photo saya belum update ya, nanti aja lah update-nya. Pasti Google Photo kalian belum update juga guys, jadi di update dulu ya guys. Nah oke guys, ini kita pilih dulu foto dari Google Photo kalian guys, bukan foto ya, video. Nah ini videonya sangat shaking sekali ya, yaitu goyang-goyang banget guys. Kalian bisa perhatikan, ini sangat bergoyang sekali. Oke guys, langsung aja caranya. Nah ini ada 3 pilihan menu guys, yaitu share, ada garis 3 ke bawah, dan hapus. Nah kalian pilih yang paling tengah guys, paling tengah itu edit. Nah kita masuk ke edit guys. Jadi ini dia adalah tombol rahasianya guys, yaitu berada di pojok kiri ini guys. Nah ini adalah tombol stabilizer kalian guys, jadi tinggal klik ini dan tunggu saja. Jadi dia otomatis menstabilkan video kalian. Oke, sudah distabilkan, dan jangan lupa kita simpan salinan, yaitu di save ya guys, ada di pojok kanan atas, klik aja. Nah guys, ini dia guys, kalian bisa lihat secara langsung ya, ini saya bedakan before dan afternya. Nah yang sebelah kiri itu shaking dan bergoyang-goyangnya keras banget ya, sedangkan yang di sebelah kanannya wow, nice, sangat smooth, lembut, dan halus. Oke, nah jadi kalian sudah tahu kan guys rahasia RC Kece Indonesia untuk menstabilkan gambar di channel YouTube-nya ya guys. Oke sobat RC Kece Indonesia, sekian dulu video tutorial kita pada kali ini ya. Oke, saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini sebanyak-banyaknya, karena dukungan kalian sangat penting guys bagi channel ini guys. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.